Update 2. Jam pertama dilanjutkan dengan rekan-rekan tenan nomor genap. Bisa katakan teman bocor halus bisa masuk. Mohon maaf, Bapak Ibu bisa mengosongkan area tangga ini. Kita akan masukkan loading barang besar soalnya. Di depan stage ataupun di depan pintu utara Malioboro Mall. Yang ada di selasar utara dari Malioboro. Dan rekan sahabat keluarga yang belum tahu acara ini, viralkan di media sosial Malioboro Komina 2000. Kedai bocor halus mempersiapkan foto booth jadul generasi malam hari ini. Bisa dikosongkan Bapak Ibunya. Tentang kopinya luar biasa, mungkin ada bisa tos-tosan sama rekan sahabat siapapun yang belum ada kenal. Mulai dari kopi kita membangun kebersamaan. Harapan kita untuk tadi, memeriahkan tadi, bisa berpartisipasi dalam ulang tahunnya Kota Yogyakarta dan juga menaikkan membantu serta mempublikasikan petani-petani Indonesia yang kopinya luar biasa. Menurut kami itu butuh support dari masyarakat Indonesia sendiri. Kulturnya terutama orang Jogja memang nongkrong itu memang penting, apalagi dengan ditemani sama kopi. Makanya kalau orang Jogja sendiri kedai pun udah banyak gitu loh. Makanya orang Jogja tentang kopi itu senang banget gitu.